Halo guys, selamat pagi. Hari ini saya berada di tamu minggu Gaya Street Kota Kinabalu. Misi saya ialah membandingkan harga pisang, ya, membandingkan harga pisang. Bagaimana harganya di sini berbanding di tamu minggu Kota Belud. Guys, sudah lama tidak berjalan-jalan di sini, ya. Rasa best pula. Ini saya sebenarnya dari airport Kota Kinabalu sebab menghantar adik saya pulang ke KL. So, saya ambil kesempatan ini untuk meninjau-ninjau situasi di Pasar Minggu, ya. Pasar Minggu Gaya Street Kota Kinabalu sebab sudah lama tidak jalan di sini. Itulah rasa best pula. Macam-macam yang saya dapat lihat, memang best lah cuci mata. Dan misi saya ialah mencari dan membandingkan harga pisang di sini berbanding di Pasar Minggu, ya, ataupun Tamu Minggu Kota Belud, yaitu di daerah saya. Dan kita lihat nanti bagaimana penelitian saya, ya, perbandingan, ya, perbandingan harganya. Ini gambar saja lah. Guys, saya masih lagi meninjau-ninjau. Rupanya di sini, ya, nampaknya kawasan ini tiada menjual pisang. Yang ada cumalah kain baju, juga perhiasan. Sebagai contoh ini, apa ini? Panah. Bermacam-macam lah jualannya. Buah, tapi bukan buah pisang, buah nangka. Wow, saya ternampak nangka madu. Mungkin saya membeli ni, guys. Besar. Di sini ada beberapa lorong, ya. Di celah-celah bangunan ini sepertinya ada 4 ke 5 lorong penuh dengan jualan, penuh dengan peniaga-peniaga dan juga pengunjung. Memang puaslah mencuci mata sambil mencari apa yang diperlukan daripada sayur-sayuran sehingga ke perhiasan, barang-barang dapur, dan juga mungkin pakaian. Semua terdapat di sini, guys. Guys, ini pun menarik perhatian saya, guys. Comel anjingnya.
Agaknya dia stres melihat orang ramai, guys. Guys, kita rehat dulu, guys. Kita tarik nafas dulu. Ini sudah memusing ini. Panjang nih, guys. Daripada ujung sana sampai ke ujung sana lebih kurang hampir 200 meter. Jadi 4 lorong. Berapa itu? Saya sudah berjalan lebih kurang sejam lebih. Mulai lumayan lah. Lepas ini kita sambung lagi, guys. Pisang berangan 4 biji RM3.50. Harga di Sunday Market Gaya Street jauh beja dengan harga di Tamu Minggu Kota Belud. Okay, guys, tamat misi saya meronda-ronda, guys, meninjau-ninjau mencari pisang sambil cuci mata menghibur, ya. Dan rupanya di belakang ini, itu di belakang ini adalah pusat tumpuan ataupun tempat pengunjung tertumpu, ya, di mana ada persembahan lagu, hiburan daripada, saya tidak pasti daripada mana, tapi pokoknya memang sangat menghiburkan persembahan mereka, ya. Jadi inilah, guys, penamat perjalanan saya, ya. Masih meriah ini, lebih kurang jam menghampiri jam 9 pagi, masih lagi rancak tamu di Gaya Street KK. Nah, guys, lihat. Guys, lihat, ya, masih lagi rancak. Walau bagaimanapun, saya sudah surrender, sebab penat, guys, berjalan. So, thank you for watching. Terima kasih karena menonton, meninjau-ninjau bersama saya, guys. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye.